بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Saudaraku مسلمين Al Muslimah rahimani warhamakumullah. Kita melanjutkan membaca buku ensiklopedia adab Islam, Ma'rusatul al Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah bil Hurufil Hijaiyah. Kita sampai kepada Adabul Halif. Etika bersumpah atau mengucapkan sumpah. Sahih Sahih ikhwan Nah Beliau mengatakan bahwa Sumpah Sering juga disebut dengan Al-Qasam Terkadang manusia Tidak bisa lepas dari bab ini Dalam rangka menekankan Sesuatu yang dia pegangi Atau sesuatu yang dia ingin yakinkan kepada orang lain boleh jadi dia diminta untuk bersumpah, atau boleh jadi dia bersumpah atas suatu perkara bukan tanpa diminta. Maka, kalau seandainya seorang Muslim mengucapkan sumpah, ada hal yang mesti diperhatikan di dalam mengucapkan sumpah ini. Yang pertama, Syekh Said Nada menyebutkan Ta'ala, "Ida arada rajulun falyakhlif billahi Ta'ala." Kalau seseorang mau menyumpah, mengucapkan sumpah maksud saya, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena perbuatan ini hukumnya haram. Man halafa bi ghairi Allah faqad asraka. Barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Wa qala At-Tirmizi hadisun hasanun. Dan di sini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nah ikhwati rahimani warimakumullah Ini hadis menjelaskan tentang Larangan secara mutlak dan tegas Bagi seseorang mengucapkan Sumpah dengan menyebut nama selain Allah Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan Man halafa bil amanati falaysa minna Man halafa hala bil amanati falaysa minna Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama amanah, ini yani bukan menyebut nama Allah, maka dia bukan golongan kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud nomor 3253 dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad Al Hakim Ibn Hibban, Disoikan oleh Al alban dalam kitab sahih Sunan Abi Daud nomor 2788. Wallahu ta'ala alam biswab Kemudian hafillah rahimah Di hadis yang lainnya Nabi juga menyebutkan Inna allaha yanhakum Sesungguhnya Allah telah melarang kalian Antakhlifu biabaikum Kalian bersumpah dengan menyebut nama Bapak dan nenek moyang kalian Faman kana halifan Maka barang siapa dia bersumpah Falyakhlif billah Hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Seperti berkata Wallahi Tallahi Tebahasa kita demi Allah Ini benar Wa illa Kalau seandainya dia tidak mau yang demikian itu Falyasmud Sebaiknya dia diam Jangan bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla Sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyebutkan wa an akhlifu billahi ta'ala wa kadhib ahabbu ilayya min kalau seandainya aku harus memilih bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi di situ mengandung kebohongan dibandingkan dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tentu aku lebih suka bersumpah menyebut nama Allah tapi bohong dibandingkan dengan bersumpah tapi tidak menyebut nama Allah dalam sumpahnya. Karena yang pertama bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan dusta tidak sampai syirik, tapi ini dosa besar. Lebih besar lagi daripada itu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah karena dia termasuk kesyirikan. Ucapan ini tidak menunjukkan lalu kemudian kita boleh memilih sumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong, tidak demikian. Ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud hanya untuk menunjukkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu dosanya sangat besar, syirik hukumnya. Nah, Sumpah juga sering disebut dalam bahasa Arab. Saya tambahkan itu al-aiman atau asal kata dari aiman itu yamin. Apa yamin artinya, Yamin artinya apa? Loh malah nggak tahu. Yang belajar bahasa Arab, yamin artinya apa? Ada yamin. Nah, kenapa disebut dengan yamin? Memang pada asalnya yamin itu artinya aliyad tangan kanan. Karena biasanya dahulu mereka yang bersumpah itu menggunakan tangan kanannya, menjabat tangan kanan orang lain yang bersumpah itu dengan tangan kanan, atau dia mengangkat tangan kanannya. Makanya disebut dengan yamin. Sebenarnya sumpah ini dalam syariat Islam diperbolehkan. Yang tidak disukai memperbanyak sumpah. Ada beberapa kendara, ada beberapa keadaan sumpah itu kalau disebutkan terlalu sering menandakan bahwa orang yang bersumpah itu hatinya sakit. Adapun bukti menyebutkan bahwa sumpah itu boleh pada asalnya, misalnya di dalam Al-Qur'anul Al Karim surah An-Nahl ayat 91 Allah mengatakan wala tanqudul al aimana ba'da jangan kalian membatalkan sumpah setelah kalian mentaukidnya yakni mengucapkannya dengan menegaskannya artinya sumpah jika telah diucapkan jangan dilanggar di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad <kod> faradallahu lakum tahillata <aimanikum> Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagimu untuk menghalalkan apa yang telah kamu sumpahkan. Jadi kalau ada orang melanggar sumpahnya, ya di membayar kafarat. Banyak lagi ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Dari hadis Nabi misalnya Nabi mengatakan nafsu Muhammadin biadihi Demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad ada di tangannya. Jadi Nabi bersumpah dengan mengatakan Walladhi nafsu Muhammadin biyadih Demi dat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya Siapa itu maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa Nabi bersumpah Yang mengatakan Inni arju satra ahlil jannah Sungguh aku berharap kalian menjadi Orang yang terbanyak separuh dari penghuni surga Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Atau di hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Nabi berkata Fawalladhi la ilaha ghairuh Demi zat yang tidak ada ilah yang patut diibadahi selain dirinya Selain siapa itu? Allah Ta'ala Inna ahadakum la ya'malu Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang benar-benar beramal Bi amali ahli jannah Dengan amalannya ahli Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta. Fa isbiku alahi alkitab. Kemudian ketentuan Allah mendahuluinya. Fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Yang jadi inti syahidnya adalah Ucapan Nabi la ilaha Demi dat yang tidak ada ilah Yang patut diibadai selain dia Berarti di dalam hadis ini Nabi bersumpah Kalau begitu sumpah masyarakat Ya disyariatkan Kalau kita mengetahui bahwa sumpah ini Disyariatkan ya tadi ingat Ada aturannya Tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al -imam Bukhari dan Muslim Nabi berkata, Allah ketahuilah innallaha yanhakum." Sungguh Allah telah melarang kalian antakhlifu biabaikum, kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak nenek moyang kalian, Nana, nama nenek moyang atau bapak-bapak kalian. Man halifan, barang siapa dia tidak bersumpah Falyakhlif billah bersumpahlah dengan menyebut nama atau kalau tidak ya dia diam. Ya dia diam. Jadi hadis sini menunjukkan ancaman yang sangat keras bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan kalau dia meyakini bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu boleh kufur keluar dari Islam. Ada yang yang perlu diperhatikan, sebagian kaum muslimin sering mendengar atau bahkan dia mengucapkan demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini bukan sumpah yang dimaksud dalam hal ini. Ini kalimat penekanan dalam gaya bahasa Arab. Ya kalau kita bahasa Jawanya apa ya? Apa namanya? penyangatan gitu seperti misalnya bener bener begitu ya padahal cukup dengan apa Benar nggak bohong tapi ini nggak bener bener aku nggak bohong begitu antum nggak paham ini ya <laughs> Allah kuliah begitu ya khawatir Jadi nggak masuk dalam babi. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah sumpah dengan makna sumpah ibadah itu nggak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah. Dan kalau kita melihat ada orang bersumpah Idza hal idza muslimu akhi billahi Kalau seandainya seorang muslim melihat saudaranya bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka kita orang yang melihat itu harus membenarkan ucapannya. Enggak boleh mengatakan wah oh, itu kan kamu cuma pandai-pandainya saja, kamu cuma mau menghindar dari kami. Tidak boleh begitu. Kalau ada orang sudah mengucapkan sumpah dengan menyebut namanya Allah Taala, Walaupun dia berdusta untuk melindungi dirinya dengan sumpahnya itu, kita harus percaya dengan dia. Karena kita hanya diminta menghukumi apa? Zahir. Kita menghukumi zahir yang kelihatan, yang tampak atau yang kita dengar. Hatinya bukan kita yang menghukuminya. Allah Subhanahu wa taala dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Isa Maryam rajulan. Suatu ketika Isa bin Maryam melihat seorang lelaki saraka ia mencuri. Fakallah Isa asarakta, kamu mencuri ya? Kal, kalla la ilaha illahu sekali-kali tidak keliru kamu tadi demi dat yang tidak ada ilah yang patut dibadai kecuali dia. Aku tidak mencuri. Padahal tidak mungkin Nabi Isa. Nah, keliru. Nah ini Nabi Isa Ia melihat ada orang mencuri Dikatakan oleh Isa kamu tadi mencuri Kamu yang mencuri kata lagi Demi dat yang tidak ada ilah yang patut diibadai selain dia Aku tidak mencuri Faqala Isa Berkata Isa bin Maryam Aman tu Aku beriman kepada Allah Wa aini Aku dustakan pandangan mataku Artinya dia nggak percaya dengan penglihatannya, dia lebih percaya dengan sumpah orang itu karena itu untusan antara dia dengan siapa? Kalau dia dusta dia tidak akan selamat. Karena Allah melihatnya. Fahim tuh Tapi ini bukan berarti sumpah dijadikan apa? Mainan. Lulus semaunya seseorang itu bersumpah. Nah, tidak demikian. Nah, sumpah yang baik dengan apa? Menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah atau sifatnya Allah. Kalau menyebut nama Allah tadi misalnya kita berkata wallahi demi Allah, tallahi demi Allah. Nam. Contoh bersumpah dengan menyebut nama, dengan menyebut sifat tadi itu. Walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Hwan? Allah punya apa? Tangan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Makanya tidak mengapa Boleh yang seperti ini Di hadis yang lainnya Nabi berkata bi Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian Kenapa demikian? Sebab sumpah ini merupakan bentuk pengagungan kepada sesuatu Kalau selain Allah yang disebut Dekat dengan perbuatan Syirik kesimpulan Bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Atau menyebut dengan Sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua. Jangan mengulang-ulang sumpah. Maksudnya tidak memperbanyak sumpah walaupun jelas baginya sebuah kesalahan. Lima ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idastala fil yamin fa innahu asam. Fa innu asamu lahu. Apabila salah seorang dari kalian mengulang-ulang sumpahnya, memperbanyak sumpah, yakni diulang-ulang sumpahnya, maka dia berdosa di sisi Allah lebih daripada kafarat yang telah Allah perintahkan. Ibnu Hajar mengatakan, yang maknanya termasuk mengulang-ulang, yakni: dia terus tetap berani mengerjakan suatu perkara padahal telah jelas kesalahannya. Ini yani maksudnya dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan itu, dia lakukan lagi. Ini termasuk bagian mengulang-ulang sumpah. Dan ini termasuk perbuatan dosa yang Nabi mengatakan asamulau minal umira biha. Berdosa di sisi Allah lebih daripada kafarat yang telah Allah perintahkan kepadanya. Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad Ibnu Majah al-Hakim dan disahihkan oleh al-Imam al-Hakim dan disepakati oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahumullahu taala al-Jami' dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah al ahadis as sahihah nomor 1229. Yang ketiga, kalau seseorang mengucapkan sumpah dengan menyebut nama selain Allah karena dia lupa atau sabakol kalam ucapannya itu apa namanya di luar kendalinya salah ucap segeralah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini kafaratnya kama nabi sallallahu wasallam sebagaimana nabi mengatakan man halafa faqala fi halafihi wallati wal uzza Faliyakul la ilaha illallah Barang siapa terlanjur bersumpah Dalam sumpahnya dia menyebut nama Demi lata atau demi uzza Maka segeralah hendaknya dia mengucapkan La ilaha illallah Abu Hurairah Mengatakan Man halafa bi gairillah Fal la ilaha illallah Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Selain Allah, segeralah dia mengucapkan La ilaha illallah Para ulama menyebutkan ini membuktikan sumpah dengan menyebut nama selain Allah termasuk perbuatan apa? Syirik. Kalau dia tidak sengaja, kafaratnya membaca la ilaha illallah. 6. Yang keempat, asyduku fil Orang yang bersumpah itu mesti jujur. nggak boleh main-main. Akan datang satu zaman di mana Kadang manusia enggak diminta bersumpah dia bersumpah. Kadang manusia menggampangkan sumpahnya, dia mengira sumpah itu perkara yang remeh. Padahal perkaranya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kuala Nabi wa sallallahu alaihi wasallam ikhlifu billah. Bersumpahlah dengan menyebut nama Allah wa tunaikan sumpahmu jangan kamu langgar. Wasduqu jujurlah dengan sumpahmu itu fa inna Allah taala yuhibbu ay yakhlifa karena Allah suka ia bersumpah dengan namanya dan pelakunya mengucapkannya dengan jujur. Allah suka kalau ada orang bersumpah dan memang dibutuhkan sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Ucapan Nabi dengan mengatakan wasduqu dan jujurlah kalian dalam sumpah kalian menunjukkan wajib bersumpah dengan kejujuran. Bersumpah dengan dusta Cukup baginya hadis nabi shallallahu alaihi wasallam iya kumul kadhib hati-hatilah kalian dengan perkataan dusta innal diilan fujur kedustaan itu mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa-dosa wa innal fujur nar dan setiap perbuatan dosa mengarahkan pelakunya menuju neraka apalagi dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan dusta tentu perkaranya lebih besar kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyyaquluna illa iyyaquluna illa kadhiba sudah hafal ayat ini toh sudah hafal insyaallah kawan ya kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyyaquluna illa kadhiba sungguh besar perkaranya kalimat yang keluar dari mulut mereka di sisi Allah ancamannya Tidaklah keluar dari mulut mereka itu kecuali perkara yang, kecuali mereka itu berdusta. Kaburat kalimat afwaim iya kuluna illa Tidaklah mereka mengatakannya kecuali dengan dusta. Berdusta bahkan membawa bawa nama Allah ini perkara besar. Alangkah celakanya pada hari ini kita menjumpai sebagian orang berani bersumpah, diangkat sumpah, Kemudian dia dusta dengan sumpahnya itu. Jika dia selamat di dunia dari hukum manusia, dia tidak akan selamat di yaumil qiyamah. Dari hukumnya Allah Azza wa Jalla. Man <tuh> halafa ala yaminin masburatin kadiban. Nabi mengatakan barang siapa dia bersumpah dengan sumpah palsu untuk berdusta, falyatabawa biwajhi maq'adau minan nar. Dipersilakan dia nanti mengambil kedudukannya di neraka Dalam keadaan wajahnya terlebih dahulu yang dibakar oleh api neraka min Yang disebut dengan masburah Ini kebiasaan Masburah itu artinya Sesuatu yang selalu menyertai pelakunya Ini kebiasaan Jadi man fa'ala yaminin masburatin kadiban Barang siapa bersumpah dia jadikan sumpahnya sebagai kebiasaan kadiban sumpahnya itu pun bohong dusta falnyata bawa biwajihin adalah dia mengambilkan posisinya dengan wajahnya terlebih dahulu terlebih dahulu maka ada tempat tinggalnya di dalam neraka itu riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat Imran ibnu Husain terdapat dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud nomor 2778 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innaaladin yastarun bi ahdillahi wa aimanihim samanan Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ula ikala kala fil akhirah. Mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala sedikit pun di negeri akhirat. Walayukalimuhumullah dan Allah tidak mau berbicara kepada mereka. walayan duru ilaim dan Allah tidak memandang kepada mereka yau mal di hari kiamat nanti walayuzakihim dan Allah tidak akan mensucikan mereka walhum adabun alim dan Allah sediakan bagi mereka yang pantas adab yang pedih naudzubillah min dalik ini ancaman bagi mereka yang bersumpah dengan kedustaan yang kelima ya kafirlah Yani membenarkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan ridha menerima sumpahnya. Tadi sudah kita sebutkan di antara dalilnya. Dalil yang lainnya yang mengatakan man halafa billah falyasduq wa man billah falyardha wa man lam yardha billah falaysa minallah. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia jujur. Dan barang siapa ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuknya, hendaklah dia redha dengannya dan barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut nama Allah hendaklah uh, dia reda, dalam barang siapa dengan bersumpah adalah dia menyebut nama Allah dan orang yang mendengarnya redha kata nabi barang siapa yang tidak redha Nama Allah disebut dalam sumpahnya itu Maka dia bukan golongan dari Allah Ta'ala Artinya Allah tidak memberikan jaminan baginya Di hadis yang lainnya Tadi sudah kita bacakan hadisnya Ra'a Isa bin Maryam Rajulan Yasrik Fi riwayah Faqala, law asarakta, Qala kalla la ilaha illah huwa. Faqala, isa amantu billah Wa aini Isa melihat seorang yang mencuri dan berkata, apakah kamu yang mencuri? Kata laki-laki ini, sekali-kali tidak demi Allah yang tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali dia. Kata Isa, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada Allah dan aku dustakan dua mataku ya ini pandangan dan penglihatanmu kepadamu yang keenam etikanya laksanakan sumpah kalau sudah bersumpah jangan dilanggar sumpahnya dengan catatan kalau sumpahnya tersebut bukan perkara yang diharamkan oleh Allah kalau misalnya ada orang berkata kalau seandainya saya begin dan begitu demi Allah saya akan menyembeli binatang di kuburan ini dan itu. Ini hukumnya haram. Sumpah seperti ini tidak boleh ditunaikan. Tapi kalau sumpahnya sesuatu yang baik atau sumpah yang haram lainnya, misalnya dia bersumpah demi Allah saya tidak akan mau menginjakkan kakiku di rumahmu lagi. Padahal yang diajak bicara itu adalah adik kandungnya misalnya, saudara kandungnya. Di mana Islam melarang kaum muslimin memutuskan tali silaturahim atau seorang ayah biasanya begitu bapak. Bapak atau ibu itu kalau marah kadang keterlaluan Sebagian orang tua kalau marah dia berkata Kamu bukan anakku lagi Dia memutuskan tali silaturahim Lihatlah Nabi Nuh Seburuk apapun anaknya Nabi Nuh tetap berharap kepada Allah Supaya anaknya diselamatkan oleh Allah Ta'ala tapi kemudian Allah mengingatkan innau amalun ghairu salih. Sudahlah Nuh itu anakmu bukan termasuk bagian dari amal Soleh, Ada Nuh alaihissalam Ibrahim Ayahnya seburuk itu Tidak pernah Nabi Ibrahim memutuskan hubungan Silaturahim dengan ayahnya Ia hanya menegaskan dalam masalah akidah Ini bari umminkum wa mimma ta'budun Sesungguhnya aku telah berlepas diri dari kalian Dan apa-apa yang kalian sembah Ini sebabkan karena kesyirikan dan kekufuran, kekufurannya Saat bin Abi Waqas ibunya musyrik Nabi memerintahkan menyambung tali silaturahim dengannya maka kalau seseorang itu bersumpah dengan mengatakan demi Allah saya tidak mau lagi bertemu dengan fulan bin fulan padahal dia adalah kerabatnya ini sumpah yang salah wajib dibatalkan wajib dibatalkan nanti insya Allah akan sampai dalil yang menjelaskan tentang hal ini nah kalau sumpahnya sumpah yang baik kalau dia mengatakan demi Allah kalau seandainya aku jumpai Istriku berbuat ini, berbuat itu, yakni berbuat nista, maka akan aku talak dia. Maka wajib ditunaikan. boleh enam Orang yang bersumpah hanya melaksanakan sumpahnya. Barang siapa bersumpah akan melakukan sesuatu, maka lakukanlah kata beliau. Sebaliknya, jika ia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, maka jangan dia melakukannya. Catatannya tadi apa? Selama sumpahnya tidak melanggar syariat. Yang ketujuh, tidak bersumpah atas sesuatu yang diharamkan. Misalnya Nabi mengatakan man halafa fi rahimin barang siapa bersumpah untuk memutuskan tali silaturahim au fi atau tentang masalah yang tidak baik fabirruhu an la yutimma ala maka cara menunaikan sumpahnya itu adalah dengan tidak melakukannya man halafa fi rahim siapa yang bersumpah ingin memutuskan tali silaturahim au fi ma maka kebaikannya atau dia mau memutuskan tentang sesuatu yang tidak baik maka cara dia membayar kafaratnya itu jangan tunaikan sumpahnya tadi itu dan para ulama mengatakan dia ganti dengan puasa sebanyak tiga hari berturut-turut wallahu alam biswab ah mengucapkan istisna ini penting dibiasakan ketika sumpah ditambah dengan kalimat apa insya Allah karena Nabi yang mengatakan man pastasna fastasna, sumpah serta mengucapkan insyaallah. Insya'a mada, maka jika ia mau mengerjakannya silahkan, wa insya'a taraka, jika ia mau meninggalkannya silahkan, Ghairu ia tidak melanggar sumpahnya itu. Jadi kalau ada orang mengucapkan demi Allah begini dan begitu, kemudian insya Allah. Nah, ini untuk menjaga apa? Kehati-hatian. Tapi juga catatan Tidak boleh kalimat insya Allah dijadikan apa? Permainan Yang terakhir Sumpah mengikuti niat orang yang meminta sumpah Jadi bila ada seorang manusia yang minta engkau bersumpah Atas sesuatu perkara Tidak boleh bagimu bersumpah untuknya Sementara di dalam niatmu ada sesuatu yang berbeda Kamu mencuri Kemudian dia mengatakan Tidak Bersumpahlah tapi dia mengatakan maksudnya tidak ini bukan yang diminta. Dia mengatakan demi Allah saya tidak mencuri milikmu, tapi mencuri milik orang lain. Faham maksudnya, kawan? Ini kan berarti tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh orang bersumpah itu. Mestinya dia niatnya sama dengan apa yang dia hendaknya diminta bersumpah itu. Nabi mengatakan ya minuka ala ma Sumpahmu mengikuti apa yang diinginkan oleh temanmu yang meminta kamu bersumpah. Di hadis yang lainnya, Alia minu ala niatil mustahlif Sumpah itu mengikuti niat orang yang meminta. Sumpah. Sebelum saya tutup, ada jenis-jenis sumpah yang gak ada tuntunannya dalam Islam. Gak ada dalilnya sumpah-sumpah seperti ini. Sumpah apa? Nah, sudah tahu jawabannya, Antum ya. Sumpah pocong ini mengada-ngada. Dicari dari Al-Quran, dicari dari Sunnah, dicari dari kitab-kitab fikih para ulama muktabar enggak ada. Ini mengada-ngada dalam agama. Man aimila amalan lain amruna fawa rodun. Ada jalan keluar yang baik kalau seandainya seseorang memiliki sebuah permasalahan yang dia harus terpaksa bersumpah yang dia inginkan seperti tadi itu bukan sumpah pocong tapi apa mubahalah mubahalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta siapa yang dusta untuk dilaknat oleh Allah taala. Dan itu ada tuntunannya. Misalnya seorang muslim berdebat dengan orang Nasrani. Kemudian Nasrani tadi sudah terbukti keliru, dia tetap saja mempertahankan keyakinannya. Boleh diajak mubahalah. Karena orang orang Nasrani pun mengakui Allah itu ada. Sama-sama meminta kepada Allah yang dusta biar dihukum oleh Allah di dunia, kemudian di akhirat. Taala warahmatullahi bukan sumpah apa? Bukan sumpah pocong, bukan. Nah, dan maka sumpah yang tadi itu di, dihindarkan. Dan jenis-jenis sumpah yang lainnya, yang semisal dengan sumpah pocong itu dalam Islam hukumnya haram. Karena ini perbuatan bid'ah. Jangan lagi mengatakan bid'ah hasanah ya. Bid'ah ustaz sumpah pocong itu memang, tapi bid'ah hasanah. Hasanah dari mana? Nggak nah, ada contohnya sama sekali dalilnya. Nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah sama sekali. Makin termasuk kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wallahu alam bishawab. Sambil di sini. Sambil menunggu datangnya Isa beberapa menit. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau di pengajian di sana pakai tuntunan aja? Enggak. Enggak ada tuntunannya. Bersumpah dengan meletakkan Quran di atas kepala tidak ada tuntannya, yang dipersilahkan oleh para ulama bersumpah dengan menyebut Al Quran demi Al Quran apakah boleh atau tidak bukan Al Quran diterangkan di kepala bukan mestinya sumpah itu diperingan saja lafadznya ucapkan demi Allah atau mengucapkan tadi itu apa namanya demi dat yang jiwa ku ada di tangannya atau yang semisal daripada itu tapi bersumpah dengan meletakkan Quran di atas kepalanya tidak ada dalilnya sama sekali nggak dijumpai nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi s.a.w Ya nah. yeah. Dia menyebut nama Allah enggak? Kan dia menyebut nama Allah tak? Ketika dia menyebutkan demi Allah Walaupun Quran di Yang kita bahas itu meletakkan Quran di atas Kepalanya Secara hukum Islam enggak ada dalilnya Faham enggak? Tapi kan dia tetap mengucapkan apa? Demi Allah, berarti semuanya berlaku baginya Faham? nah Iya, yeah. bukan nggak sah, nanti diulang lagi, ya yeah. kan? Nam kata lagi, tadi waalaikumsalam. Ada lagi? Ya yeah. yeah. Tawaf wadah ketika? Umrah Ketika umroh biasa, adakah tawaf wadah? Oh, demikian tawaf wadah, ikhwati rahiman kalau diperselisihkan oleh para ulama, ketika umroh, jumhur berpendapat tawaf wadah itu dilakukan karena hukum manasik haji dengan manasik umroh, pada asalnya tidak berbeda. Dan nabi mengingatkan, dan apabila kalian hendak meninggalkan negeri maka maka lakukanlah tawaf, Alka-Makalah wasallam. Maka sebagian ulama atau jumur berpendapat tetap melakukan tawaf wada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya tahu. Tapi tanyakan kembali kepada yang lainnya. Ini yang saya tahu. Sebagian ulama mengatakan tidak, tidak wajib tawaf wada. Kalau haji tawaf wada hukumnya wajib. Tawaf wada hukumnya wajib. Sebagian lagi mengatakan tak tawaf wada justru bid'ah. Ah. Tapi yang saya tahu, wallahu a'lam tidak termasuk bid'ah. Imma sunnah wa ima wajib. Tapi tanyakan kembali kepada ustadz yang lainnya. Mungkin saya keliru. Wallahu a'lam. Ada yang terakhir? Oh, sudah masuk waktu, sudah masuk waktu katanya. Yona Pak. Iya. Sebentar Pak Muadzin saya minta waktu sedikit, istilahnya. Iya. Bayar kafarah. Jadi kalau misalnya ada orang bersumpah demi Allah saya ...kalau seandainya kamu terima lamaran saya... ...saya mau nyebrang di lautan dengan berenang. Nah ini mudorot. Misalnya begitu. Mau nyebrang lautan dengan berenang. Mudorot. Oh gak ada kapal. ya. Maka ketika dia bersumpah dengan itu... ...ini mudorot. Sumpah yang seperti ini... ...hadis Nabi menyebutkan... ...lautoror waladiror. nggak boleh merusak diri sendiri dan orang lain. Batalkan sumpahnya... ...kemudian membayar kafarot. Seperti kafarot yang tadi seperti apa? Berpuasa sebanyak... tiga hari. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana anil rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik. Shudu'alla ilaha ilaha anastafiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.